Halo semuanya, kembali lagi di Valve Channel di game Genshin Impact. Oke, hari ini kita akan melanjutkan event Mimitomo-nya. Udah 3 hari nggak dikerjain. Kita bakal lanjut di hari kedua. Oke, ini dia. Ada di mana dia? Keadilan untuk Hillichurl. Oh, sini. Kita ganti dulu. Yari ni migaki o kake. Oke, kita udah tiba di lokasinya. Inikah? Bukan. Inikah? Oh, ini nih ya. Hillichurl-nya sebelah sini. Ya, ya adalah. Mimitomo mimi moshi mita muhe mita mita gusha dada odomo plata mimi mimi gomisha midada mimitomo. Ella sedang menghibur Hillichurl itu. Dia ditindas oleh orang jahat. Kita harus membunuhnya. Dada dada dada. Wah asyik. Pergi ke lokasi yang ditentukan untuk bertarung. Jadi ini Hillichurl yang terbuli. Kita pergi menuju lokasi musuhnya. Oh, dibuli sama Geopisap dia. Oh, ada primonya pula. Oke, kita kembali ke Hillichurl-nya. Oke. Mitoye. Biasanya dibilang kalau dia tidak tahu apa-apa. Hah? Cuma dia menunjuk peta, dia bilang dia kenal seorang di sana. Mungkin Hillichurl. Halo. Halo, Mimitom. Kita menuju ke lokasi selanjutnya, ada di Wolof. Terbang dari atas sini. Oke, ini dia. Inikah yang nari-nari? Hup. Shimita Tomi Moshimita Tomo Mani Mimi Mimi Mani Ye Plata Odomu Plata Odomu Jidomi Mui Mui Mimi. Seru sekali ngobrolnya. Yang kita mau tidur satu musuhnya dia teman-teman kepada kita. Kita akan serahkan padamu. Oke, dadah follow.
Oh, ini tuh udah masuk yang keempat kah? Eh, yang ketiga? Oh, belum ya. Masih yang kedua. Jadi yang kedua nih panjang ya. Dua kali Hiruchel. Oke, yang kedua musuhnya Treasure Hoarder. Dia dibully sama Treasure Hoarder lagi. Banyak kali. Oke, ini dia kembali ke Hilichurl yang terbully. Oke, ini dia. Dada Moshimita. Odomono Unta Moshi Dada. Unta Moshi Dada. Okay. Ya, waktunya menunjukkan setelah makan siang sampai matahari terbenam. Jam 12 siang ya. Waktu jam Oke, ini dia lokasinya. Ada di dekat Liu, jauh kali. Oke, ini dia. Kita sudah tiba di area yang unusual hillichurl-nya. Ini dia lagi tiduran. Oh iya, jangan turun nih. Walah, malah sama kitanya turun. Aduh. Yo, sekali lagi. Nah, itu dia. Keadilan untuk Hilichurl-nya. Bicara dengan Hilichurl. Oh, ini masuk yang quest ketiga ya. Nah, ini hari kedua udah selesai hadiahnya Golden Brocade. Ya, Primo Gem sama Mora. Kita menuju hari ketiga keadilan untuk Hilichurl. Kamu yang lama sebelumnya tertindas. Oke, masih juga para Hilichurl terbully. Oke, sekarang di Strawberry Mountain. Oke, ini dia, kita udah tiba di area Hilichurl-nya. Yang mana ya? Itu apa ini? Coba yang ini dulu. Ah, ini juga bisa. Ya, adalah Kundala. Mie Odomu Kundala Ye, Nye Odomu Yoyo Manimi. Mie Tomo Mie Plata Odomu Memani Ye. Manajemennya Plata Ye. Fiuh, yang satu ini emosian sekali. Putul tangan, tidak, terima kasih, semuanya baik-baik saja, aku bisa paham.
Sampai ketemu, aku akan segera kembali. Dadah, Valo. Oke, ini Valahi Ritual. Kita lihat lokasi musuh pertamanya. Itu ya. Kayaknya tuh itu abis Mage. Hydro abis Mage. Akhirnya kita menemukan. Oh, dua ya, ada dua. Yaelah, bisa api dikasih api. Oh, masih banyak toh. Sekarang es 2 biji. Oke, itu dia. Saatnya kita kembali ke Hilichurl yang tertindas. Ini dia. Juga tidak tahu, tapi kita bisa coba menanyakan teman-temannya. Lah, nyuruh doang, nggak tahu dia. Oh, dia berteman ya dari Hilichurl Monstan ke Hilichurl Liu. Oke, kira-kira yang mana? Inilah ya. Yang paling dekat dulu. Oh, bukan. Bukan dia, coba yang atas sana. Halo, Andakah? Nah, ini dia. Katanya dia tidak mau melihat matahari. Dia ingin tidur dan tidak mau bangun lagi selamanya. Aku penasaran dengan apa yang menjawabnya dia sampai berita begini. Biat mi muhe celilata, minununye celilata. Celilata. Lihat panduan. Celi. Nah, celi. Celi upa berarti matahari. Celi juga berarti sampai matahari. Celilata adalah ungkapan tidak biasa yang berarti yang bisa berarti dingin dan juga panas. Hah? Benda ini juga dapat menggunakan cahaya namun tidak panas. Berarti malam gelas atau celurata yang dapat digunakan untuk menentukan kunang-kunang bintang atau bulan. Oh, ya butuh kunang-kunang. Oke, kita coba kasih dia luminous find. Mana ya luminous find tuh? Nah, apa namanya? Bener kan? Luminescent spine, luminous spine. Dia sudah cukup senang dan bisa memberitahu kita mana suara itu kan? Tidak ada unta nunu. Oke, jadi dia tinggal dikasih yang tadi ya. Itemnya lumisan apa tadi lupa lagi. Unta nunu, tanunu itu tengah malam kalau nggak salah. Larut malam. Unta nunu pergi investigasi, dia ada di atas sini. Oke, lokasinya kita ganti ke tengah malam. Oke,
Okay, ini dia. Ini lokasi Hyrule-nya sama kayak Hyrule yang harian ya. Unusual Hyrule yang tiap hari reset tuh. Nah, ini dia. Ngapain dia? Oke, itu dia unusual ritual di hari ketiga. Nah, ini hadiahnya tirai sutra menjemput senja. Oke, kita ke hari keempat, barter yang menguntungkan. Oh, ini nggak terbuli dia ya. Oke, lokasinya ada di King C. Oke, ini dia, kita sudah tiba di lokasinya. Inikah? Ini ya hilicolnya yang sebelah sini. Gusa Celiboya. Oke, kita lihat Gusa Celiboya. Nah, ini gusa sayuran. Sayuran, rumput, buah-buahan. Celi panas. Yang terakhir boya. Boya. Oh, ini belum gabung ya. Chili boya berarti merah. Berarti panas merah. Itu kan. Gusa tuh panas. Gusa, oh gusa sayuran. Sayuran untuk buah-buahan. Boya berwarna merah, sayuran berwarna merah. Oke, kita coba cari sayuran berwarna merah. Kusha chili boya. Nah, sayuran berwarna merah ini nih, Juyun chili. Kita kasih ke dia. Ah, baiklah, begitu ya. Dia juga tidak tahu, tapi kita coba bisa menanyakan teman yang lainnya. Oh benar berarti ya, tadi Juiron Chili. Kita harus ke temennya. Nah, ini dia lokasinya di Wall Fandom. Oke, kita sudah tiba di lokasinya. Oke. Oh, bukan Anda. Oke, kita lihat ada di sebelah mana dia. Ke atas sini kah? Hup. Ah, ini nih, dia lagi joget-joget. Gak ada lagi kan? Cuma dia satu-satunya. Hup. Yoyoi Katomo, Mimi Tomo. Tomo. Lata Boya Sada. Lata Boya Sada. Oke, Lata Boya Sada.
sada, padat, keras. Mana lata mana? Oh, ini boya. Lata boya biru, lata boya berwarna biru, padat keras. Oh, kristal ini. Biru keras. Ini kah? Kristal yang biasa ini. Ah. Oh ya bener ya. Unta musidada, unta musidada. Oke, waktunya ya kayak tadi ya. Waktunya antara tengah hari atau malam hari. Dua itu aja. Lokasi dianya di mana? Oh, di yang di atas ini ya. Itu emang sama ya lokasinya sama Hilichurl yang biasa reset per hari itu. Oke, ini dia, kita udah tiba di area questnya. Visual Hilichurlnya di atas itu ya, di ujung sini. Hup, nah ini dia. Unusual Hilichurl yang keempat. Walah. Oke, jadi itu dia event Mimitomo dari hari kedua sampai hari keempat. Ya, yang ketiga hadiahnya Tirai Sutra menjemput senja. Yang keempat hadiahnya Tirai Bunga-Bunga Giok dan Emas. Oke, jadi cukup sekian untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan share video ini. Kalau misalkan ada saran atau masukan silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih banyak semuanya.